Salam Malaysia Madani, saya Lechmi Sandraj. Bersempena istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-17, Jemaah Menteri mengambil kesempatan merafak sembah tahniah, menzahirkan penghormatan dan sokongan penuh terhadap Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia. Antaranya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dalam hantaran di laman Facebook beliau. Turut merafak sembah tahniah ialah Datuk Seri Fadila Yusof yang mendoakan agar Seri Paduka Baginda berdua sentiasa dilimpahi rahmat dan keberkatan serta memacu Malaysia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan maju. Beberapa menteri kabinet turut membuat hantaran di laman media sosial masing-masing. Antaranya Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jumlah pesakit kanser usus dan payudara di Langkawi meningkat apabila lebih 60 pesakit dikesan pada tahun 2023-2024 berbanding kurang 40 pesakit pada tahun 2021-2022. Bagaimanapun, kebanyakan pesakit dikesan berada pada peringkat awal iaitu tahap 1 dan 2. Ketua Jabatan Pembedahan Hospital Sultanah Maliha Langkawi, Dr. Dinesh Kumar berkata, ia jelas menunjukkan masyarakat di Langkawi mempunyai kesedaran yang tinggi untuk membuat saringan awal. Beliau berkata kedua-dua kanser tersebut masih boleh diberi rawatan dan sembuh sepenuhnya jika dikesan pada tahap awal. Kempen kesedaran saringan awal kanser akan terus dipergiat bagi memastikan semua masyarakat maklum akan kepentingan pengesanan dan rawatan awal penyakit. Kerajaan Negeri berhasrat menambah kapasiti penyertaan program Negeri Sembilan 7-1 The Challenge pada masa akan datang selepas mendapat sambutan menggalakkan. Edisi sulung merekodkan 1,200 penyertaan dengan pelbagai aktiviti seperti paragliding, pertandingan acrobatics dan kuis. Anyway, kita akan kaji semua ini dalam kita siri yang kedua pada tahun hadapan. Mungkin kita akan tambahkan lagi peluang untuk lebih ramai lagi menyertai. Tapi apapun, saya bagi pihak Kerajaan Negeri Sembilan ingin merakamkan jutaan terima kasih pada seluruh rakyat yang sambut baik matlamat kita untuk menggalakkan atau membudayakan sukan di kalangan rakyat. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Negeri Sembilan 7-1 The Challenge di Jempol. Keadaan dagangan yang tidak menentu di Bursa Malaysia dan pasaran serantau diunjur berterusan hingga ke minggu depan. Pasaran tempatan dijangka diniagakan berhati-hati ketika para pelabur memantau perkembangan global terutamanya tren penurunan saham teknologi global dan kemungkinan penurunan kadar oleh Riza Persekutuan Amerika Syarikat. Naib Presiden Equity Rakuten Trade Sdn Bhd Tong Pak Leng berkata, bagi Bursa Malaysia, syarikat pemblokiran itu mengekalkan prospek jangka panjang yang positif. Ini disokong oleh harga pasaran saham yang menarik, pendapatan kuku korporat dan keadaan ekonomi yang bertambah baik. Justru pihaknya menjangka momentum belian dalam saham mewah berterusan memasuki hingga ke minggu depan. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatif dijangka didagangkan pada kecenderungan positif. Jangkaan itu menjelang anggaran ekspor dan pengeluaran utama minggu depan. Peniaga minyak sawit menjangkakan anggaran ekspor akan datang adalah lebih kukuh manakala pengeluaran akan meningkat 5% dari bulan ke bulan. Justeru pasaran diunjur didagangkan antara RM3,850 dan RM4,000 minggu depan. Menurut mereka lagi, paras stok MSM adalah tinggi dan melihat kepada paras ringgit semasa. Ini akan meningkatkan permintaan fizikal dari India, China, Pakistan, Timur Tengah, Amerika Syarikat dan Eropah. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.